لا تحرك نفسك. روح جرب انزل الاخيره من هنيك بالفتحه بس انزل حوالي جراح. Keadaan di Idlib sekarang ini sebenarnya sangat-sangat kritikal dan sangat membimbangkan disebabkan serangan daripada rejim Bashar al-Assad yang tidak berhenti-henti sehinggalah ke hari ini. Seramai 900,000 orang penduduk Idlib Syria telah melarikan diri dari Idlib sejak Disember 2019. Mungkin kita tak banyak dengar berita tentang ini sebab banyak berita-berita lain yang lebih menarik sekarang ini. Disebabkan situasi ini, saya bersama dengan Iron Faith Man dan juga 7 NGO lain daripada Malaysia telah sepakat untuk berusaha mendapatkan sebanyak RM1 juta dalam masa 2 minggu. Masa yang sangat singkat sebenarnya, tetapi kami percaya dengan sokongan anda semua kita boleh mencapai target tersebut. This is not about religion. This is about humanity.